sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali ke segmen kedua ya Kita akan dengarkan lanjutan video Yang akan disampaikan oleh Syekh Salih al Fauzan, Hafizahullah ta'ala Kemudian nanti kita akan jelaskan dan juga kita terjemahkan Bakat sahafi al-hadith Anna salat Fil masjidil haram Salatil wahidah عن مائه الف صلاه فيما سواه من المساجد وان الصلاه في المسجد النبوي عن الف صلاه فيما سواه من المساجد وهذا فضل عظيم جعله الله في هذين الحرمين الشريفين اللذين يفد اليهما المسلمون من كل مكان والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إعانة القادمين لهذين المسجدين الشريفين بما يهيئ لهم الراحة والطمأنينة وأيضا تهيئة ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب كل ذلك موفر والله جل وعلا قال في في المسجد الحرام "والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد العاكف هو المقيم فيه والبادئ هو القادم إليه من الجهات فهم سوى في هذين الحرمين لا يضايق أحدهما الآخر والله جل وعلا قال في المسجد الحرام قال في المسجد الحرام جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صحابه كلورغا مسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah mendengarkan tadi video singkat yang disampaikan oleh sa Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan ya tentang memakmurkan masjid dan beliau singgung secara khusus ya masjid Al Nabawi dan juga masjid Al Haram karena uh, ada motivasi khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sholat di uh, di masjid itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah dan hadis ini adalah hadis yang Sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi mengatakan, "Salatun fi masjidi afdal min alfi salatin fi masiwa." Salat di masjidku lebih afdal daripada salat di luar masjid Nabi, yaitu berapa kali? Alf salat, seribu salat. Jadi ketika kita salat di masjid Nabawi, satu kali salat zuhur umpamanya butuh seribu kali orang sholat zuhur ya yang sholat di luar masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah mengatakan illal masjid haram kecuali masjid haram. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwasanya sholat di masjid haram lebih besar pahalanya. Wa sholatun fil masjid haram afdal min mi'ah alf sholatin fi masjid wa. Adapun sholat ya di Masjidil Haram lebih afdal seratus ya ribu kali dibanding solat di luar Masjidil Haram. Jadi ini memotivasi kita secara khusus di bulan Ramadan untuk uh, solat di dua masjid ini. Jadi orang-orang yang mampu berkunjung ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi maka pergunakanlah kesempatan ini untuk banyak-banyak solat di dua dua masjid ini. Bayangkan Masjidil Haram kita sekali solat. seratus ribu ya dibanding masjid lain. Umumnya kita sholat di masjid di Medan umumnya. Kita sholat maghrib, ya. Jadi kalau kita sholat maghrib di masjidil Haram seratus ribu kali. Berarti orang yang sholat di Medan umumnya di masjid Medan butuh dia seratus ribu kali sholat baru bisa dia membandingi satu sholat orang di di masjid Haram. Jadi ini adalah Perbandingan yang sangat jauh ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk itu. Dan juga beliau tadi berbicara tentang keamanan ya, sebagaimana kita sampaikan pada segmen pertama, memberikan keamanan, memberikan bantuan secara khusus bagi orang-orang yang datang ke Masjidil Haram. Dan itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Orang-orang yang datang ke Masjidil Haram mereka mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Dan Alhamdulillah sampai sekarang pemerintah Arab Saudi memberikan pelayanan yang sangat bagus. Semakin uh, ke depan mereka uh, akan memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih bagus bagi jamaah haji ataupun orang-orang yang datang berkunjung ke Masjidil Haram. Karena Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang Masjidil Haram uh, dalam surah Al-Hajj ayat 25 Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna 'an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir wa 'an sabilillah dan mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Wal Masjidil Haram ya dan menghalangi orang-orang datang ke Masjidil Haram. Tidak boleh orang dihalangi datang ke Masjidil Haram ya kecuali sebab syar'i. I. Kecuali sebab caranya seperti sekarang mungkin atau sebelum ini ada wabah ya. Ada wabah yang e, sangat e, ditakutkan secara umum di, di dunia yaitu wabah e, COVID-19. Maka pemerintah Saudi pun menghalangi orang datang ke sana karena untuk menjaga keamanan bagi rakyat Saudi. Dan juga keamanan orang-orang yang beribadah di sana. Jadi ada pelarangan khusus dan ini... E, bukanlah e, pelarangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada maksud yang baik. Maka Allah mengatakan wal masjil al haram alladzi ja'alnahu lin-nas sawaan, e, sawaan al fihi wal -bad. ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan Masjidil Haram itu bagi manusia semua sama. Baik al-akif al-akif apa itu? Orang-orang yang memang tinggal di Masjidil Haram dan juga al-ba'd, orang-orang yang datang. Jadi Masjidil Haram itu memang dipergunakan uh, untuk semua manusia terkhusus kaum muslimin. Dan dalam firman yang lain Allah mengatakan, "Ja'alallahu al-Ka'bata al, al Haram qiyaman linnas Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya Masjidil Haram itu tempat berkumpulnya manusia. Jadi orang-orang berdatangan ke Masjidil Haram mereka berkumpul melakukan ketakwaan, kebaikan, ada yang melaksanakan umroh, ada yang melaksanakan haji, dan sebagainya. Semua itu akan mendapatkan pelayanan yang baik ya, dari pemerintah Saudi Arabia sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mereka untuk melayani orang-orang yang datang ke masjidil Haram. Dan secara khusus ya, di bulan Ramadan, karena ada memang keutamaannya ya, yang umroh di bulan Ramadan ya. ...yang umrah di bulan Ramadan seolah-olah dia melakukan ibadah-ibadah haji dan pahalanya yang sangat besar. Jadi banyak orang termotivasi untuk datang ke Masjidil Haram. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan mengingatkan seluruh kaum muslimin yang ada di sana untuk tetap melayani orang-orang yang datang ke Masjidil Haram walaupun dalam keadaan puasa, keadaan badan lemah dan sebagainya, tetap melayani karena melayani orang di bulan yang mulia Dan di waktu yang mulia dan di tempat yang mulia itu pahalanya lebih besar. Sebagaimana kita ketahui ya orang datang di bulan Ramadan, itu waktu yang mulia. Dia membantu orang di waktu yang mulia. Kemudian di tempat yang mulia, apa tempat yang mulia? Kita ketahui masjidil Haram adalah tanah suci ya yang disucikan dan itu dimuliakan. berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW dan eh, pada eh, waktu yang mulia kita katakan di bulan Ramadhan maka dia mengumpulkan itu semua, ya? dia mengumpulkan itu semua maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Taala sebagai eh, rangkuman yang disampaikan oleh Syaikh eh, Salih Al-Fauzan dalam segmen ini. bahwasanya nikmat yang sangat agung ya dirasakan oleh orang-orang Saudi mendapatkan pemimpin yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pelayanan-pelayanan yang baik khusus di bulan Ramadan kita ketahui mereka di bulan Ramadan mendapatkan libur yang sangat panjang sehingga mereka uh, fokus untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beliau ingatkan bahwasanya melayani orang-orang atau tamu Allah di secara khusus di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi adalah suatu kebaikan yang terus harus dilanjutkan. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ya taala ini yang dapat kita sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ya ke program kita, program Tanya Syekh Seri Ramadan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizhahullahu taala. Kita akan mendengarkan video lanjutan ya yang akan uh, disampaikan oleh Syekh uh, yang kita sampaikan tadi namanya dan nanti akan kita terjemahkan dan juga kita jelaskan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Hadihil bilad wa lillahi alhamd Tan'amu bilkhairi wal amn. wal iman La siyama fi hadis syahr Syahr Ramadan Mubarak فإن ولاة الأمور في هذه البلاد وفقهم الله قد هيأوا للمسلمين كل الوسائل التي تعينهم على اغتنام فضائل هذا الشهر المبارك وفروا لهم الطعام والشراب وما يحتاجونه مما يعينهم على اغتنام هذا الشهر وفروا لهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الامن فهم آمنون متفرغون لعبادة ربهم ولا سيما في بلاد الحرمين مكة والمدينة شرفهما الله فإن هذه الدولة وفرت لمرتادي هذين الحرمين الشريفين والعاكفين فيهما والمتعبدين فيهما وفرت لهم كل وسائل الراحة والتمكين وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود هذه الدولة المباركة وهذا مما يعين المسلمين على طاعة الله تفرغ لعبادة الله في هذا الشهر المبارك وفي هذين البلدين العظيمين مكة والمدينة وعمارة المسجدين مسجد الكعبة في مكة المكرمة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة صحابة كل مسلم يندم على الله سبحانه وتعالى كتاب الله منا secara singkat tadi video yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizhahullahu taala beliau ya menjelaskan ya suatu nikmat yang agung ya yang dirasakan oleh rakyat uh, Saudi Arabia secara khusus dan beliau sampaikan terutama di bulan Ramadan ya mereka melihat bagaimana kesungguhan uh, pemerintah mereka dan uh, kerajaan mereka uh, untuk membantu secara umum kaum muslimin rakyatnya di Saudi Arabia untuk menghidupkan bulan Ramadan. Yang mana mereka ya uh, memberikan bantuan-bantuan uh, secara materi dan juga secara moral ya untuk rakyat mereka agar memang betul-betul ya Fokus untuk melaksanakan ibadah yang suci ini, ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Kemudian, uh, beliau katakan secara khusus, "Ya, di dua kota, dua kota yang kita sucikan, yaitu Kota Madinah al-Munawwarah dan juga Kota Makkah al-Mukarramah, dan secara khusus, dua kota ini adalah uh, dua kota yang memiliki masjid." yang sangat kita muliakan dan seluruh kaum muslimin berkeinginan untuk uh, datang ke sana terkhusus uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk itu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya agar kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk uh, berhaji dan juga berumrah ke Masjid Al Haram dan juga bisa berkunjung ke Masjid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan uh, juga beliau sampaikan ya, yang mana tadi uh, raja mereka dan juga penggantinya nanti betul-betul uh, memberikan mereka ya seluruhnya baik itu dari sarana uh, wa tamkin. katanya sarana yang membuat seorang itu tenang beribadah. Di bulan Ramadan dan juga sarana uh, yang membuat rakyatnya itu uh, kuat ya. Jadi beliau bantu dengan sarana-sarana uh, dan juga beliau bantu dari segi ekonomi dan juga makanan. Makanya banyak kita lihat ya uh, di negara Saudi Arabia secara umum dan terkhusus di dua masjid yang suci. Banyak kaum muslimin menyediakan bukaan-bukaan puasa untuk orang-orang yang datang ke negara tersebut dan juga uh, berkat kebaikan kita semua dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keamanan katanya. Uh, jadi negara mereka adalah negara yang aman sentosa dan ini nikmat yang sangat agung ya. Sebagaimana Allah kuatkan ya dalam surah uh, Quraisy Allah katakan na'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Quraish quraisy fihim Uh, rehlata -ya rabb min, min yaitu Allah janjikan dalam surah Quraisy ini allazi at'amahum min ju' u. Allah yang berikan mereka makanan ketika mereka lapar maka uh, setelah itu wa amanahum min khauf dan Allah yang berikan mereka keamanan ya jadi negara yang merasakan keamanan itu adalah nikmat yang sangat besar ya nikmat yang sangat agung beda dengan negara yang mana mereka tidak merasa aman di negara mereka karena kelaparan ya kemiskinan atau bahkan peperangan penjajahan dan sebagainya jadi beliau mengatakan rakyat Saudi sesungguhnya mendapatkan nikmat yang sangat besar keamanan dan juga pemimpin yang senantiasa membantu mereka untuk urusan kebaikan dan juga urusan agama mereka karena memang Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan 'alal wat ta'awanu 'alal itsmi wal uduan. dan saling menolonglah kalian dalam ketakwaan dan kebaikan dan jangan saling menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Jadi mereka betul-betul ya merasakan bagaimana pertolongan yang diberikan oleh pemimpin mereka, raja mereka untuk kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat mereka. Raja mereka membantu mereka untuk uh, melakukan ketakwaan dan juga membantu mereka untuk memakmurkan masjid-masjid mereka ya, sebagaimana kita ketahui pihak kerajaan ya yang langsung menggaji para imam-imam di masjid-masjid yang eh uh, secara khusus imam itu memiliki tugas al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar karena tidak ada yang bisa memakmurkan masjid ya kecuali orang-orang yang beriman sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taubah innama ya'muru masajidal man amana billahi wal yawmil akhir aqama wa aqamass salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asaa ulai an yakunu minal muhtadin uh, dan sesungguhnya yang mampu memakmurkannya. memakmurkan ya. Memakmurkan masjid-masjid itu adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan sulit bagi mereka untuk memakmurkan masjid. Dan juga yang beriman kepada hari akhir. Kalau seorang tidak beriman kepada hari akhir, dia akan berbuat apa saja yang dia inginkan karena dia tidak meyakini adanya hari hisab, hari akhir. Dan juga orang-orang yang mendirikan salat dan memberikan zakat. Jadi, kita kaum Muslimin ya, secara khusus di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan yang lain juga kita harus memakmurkan masjid. Tidak bisa kita harapkan orang-orang non-Muslim yang memakmurkan masjid, dan memang itu tidak boleh. Kitalah kaum Muslimin yang memakmurkan masjid, solat berjamaah di masjid, kita ajak keluarga kita, tetangga kita, anak-anak kita untuk sama-sama solat -sama ke masjid. Ketika, ketika panggilan azan ya, secara khusus memanggil. Kita untuk sholat wajib, kita harus mendatanginya dan menjawabnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendengarkan dan juga orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.